Dia tinggal di Gedung Setan sampai sekarang usia sudah 60 tahun. Ya, keadaannya begini aja. Ya. Jadi saya punya istri satu, anak dua. Anak-anak sudah bekerja semua. Jadi ya, itulah keadaan kami di Gedung Setan. Seringkali perkumpulan-perkumpulan yang peduli tentang nasib Gedung Setan ini, mereka juga rutin memberikan bantuan-bantuan, Pak ya. Dan tapi itu tidak cukup. Ya. Seperti sekarang kita ini dari pengusaha peduli NKRI melalui penyalurannya melalui INTI dan beberapa organisasi juga menyalurkan. Tapi aku kira tidak cukup.